Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saudagar Bogor dan Umi Yuli MCI 7. Tonton kami, keseruan kami, kegiatan kami setiap hari dalam setiap kesempatan pasti menarik. Semoga bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saudagar Bogor, biar tekor asar kesoho. Para pemirsa, youtuber yang saya hormati, kalau Anda dalam kegelapan, jangan lupa membawa obor. Bila Anda punya kesempatan, tonton channel Saudagar Bogor. Pemirsa yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang barangkali bermanfaat, yaitu tentang adab masuk masjid. Terkadang kita lupa, padahal ini pahalanya luar biasa. Dan kita bisa lakukan dengan cara yang gampang. Apa itu? Pertama, bila kita mau ke masjid, masuk masjid, bacakan doa bahwa saya akan iktikaf di masjid. Setelah itu kita masuk masjid, kita cari shof yang terdepan, kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah itu kita berzikir. Jadi 3 hal ini terkadang kita lupa, padahal ini sangat penting kita lakukan pada saat kita masuk masjid. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sebesar-besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sekilas sekedar dari saya, terutama mengingatkan diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan bermanfaat kepada orang lain. Buah duku, buah durian lebih enak buah rambutan. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke sebanyak-banyak teman kamu. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.